kami di Riau hari ini. Informasi berikutnya dari Kabupaten Rokan Hulu, peringatan hari lahir atau Harlah ke-96 tahun Nahdlatul Ulama atau NU dihadiri ratusan masyarakat. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan peringatan Harlah NU ke-96 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Rohul. Peringatan Harlah NU turut dihadiri oleh Gus Miftah serta ratusan masyarakat dari penjuru daerah di Kabupaten Rohul. Harlah NU juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal yang disediakan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu bersama Dinas Kesehatan Rokan Hulu di lokasi kegiatan Harlah, serta menerapkan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang memasuki lokasi Harlah. Organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi telah berusia 96 tahun. Kiranya organisasi yang dideklarasikan atau diprakarsai oleh Bapak Kyai Haji Muhammad Hasyim Ashari telah cukup dewasa dan matang, serta telah banyak berkiprah dan berbuat untuk anggota dan masyarakat bangsa dan negara. Bupati Rohul juga berharap warga NU bisa bersama-sama menyukseskan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti vaksinasi COVID-19. Suhendri, TVRI Riau melaporkan.